Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my two channel. Jumpa lagi teman-teman di channel aku, Mia. Video kali ini aku mau kasih tahu kalian cara melihat siapa saja yang sudah unsub channel kita. Mau tahu caranya gimana? Tonton videonya ya sampai habis. Langsung aja ya, buka Google Chrome, terus ketik alamat yaitu http://bit.ly. Yang paling atas social video analytics dashboard. Ya, akan muncul seperti ini. Selanjutnya yang belum punya bisa isi ini dulu ya. Jadi bisa langsung login aja, langsung masuk ya. Kasih masuk dulu email sama sandinya dan tunggu sampai terbuka. Setelah terbuka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah di sini lengkap banget. Selanjutnya kita buka video. Di sini akan ditampilkan video yang real yang ditonton ya. Di sini kelihatannya video aku yang terbaru, berapa kali like, share dan subscribe-nya berapa dan negara mana saja yang nonton. Ini nih ya subscribe aku yang kelihatan tuh cuma 1.210-an, tapi yang sebenarnya sudah ada 2.400-an sih, cuma yang spam ada sekitar 1.300-an. Jadi yang kelihatan cuma 1.020-an ya. Jadi buat teman-teman yang subscribe-nya sering hilang-hilang, jangan langsung berpikiran negatif ya, mungkin lagi spam aja subscribe-nya tuh. Kita buktikan di sini ya, apa betul subscribe-nya itu berkurang atau ada yang usup. Kita lihat di sini dulu. Kita lihat. Nah, nggak ada kan yang usup. Jadi, yang nggak kelihatan itu cuma spam aja. Tapi tenang aja loh teman-teman. Nah, nanti subscribe yang hilang itu akan kembali juga kalau kalian tuh sering-sering upload video. Jadi, yang subscribe yang spam kalau nonton video kita itu akan kembali terbaca lagi. Seperti itu ya teman-teman. Itu dia ya cara melihat subscribe yang real, yang lost atau spam, dan yang unsub kalau ada. Nah itu tadi seperti punya aku ini yang subscribe-nya 1000 lebih dan yang spam 1300 lebih. Selain dari YouTube bisa juga lihat Facebook, Instagram, Twitter, nya semua ya bisa lihat di sini. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.